Dalam rekaman kamera warga, jasad Ahyani dievakuasi usai tersengat aliran listrik di pohon di Kampung Dukuh Maja, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Istri korban histeris melihat suaminya meregang nyawa di atas pohon. Sebelumnya, pria paruh baya ini diketahui akan memanen buah sawo untuk dijual karena usaha ojeknya tutup terkena dampak PPKM di stasiun Cilejit. Naas, usai memanjat dan mengambil buah di puncak pohon, korban diduga menyenggol batang bambu yang menjuntai pada bentangan kabel listrik hingga mengeluarkan api dan kepulan asap. Cuma ngiste eling bela, begitu nempo, salaki di luhur, ngiste kolojotan, ibu mah pingsan. Begitu ngis di padaman cetan, ngis rame beri handak, rame gitu. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa pulang ke rumah duka yang tidak jauh dari kebun. Keluarga memakamkan jenazah korban di TPU setempat. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.